kawe pesaran semayong kalanirang baranatku. Ancro kamu kening. Ye, yang melem. Sehingga jelas kakek nyin-nyin cepuk jiwa. Sehingga lem. Menikin. Ini sebenarnya cangdut matakon nih. Apa takon cingut? Nah, ibi sebenarnya apa yang kena unduk dalam? Apa sebenarnya wujudin berdaya dalam? Jep, luwe cara mek jregor tepuk icang muan melem eh kanan kiri bonyok pecok masih apa nama wen dalam terus terang cang bingung cang lem males kakak ngordang tu jatuh harga diri kakak yang kakak ngordang tu diolas senap pasang takut senap butah nak subuh ngaji terus terang sing jentel nyen sing jentel masyarakat bani ngajak liu beraninya main keroyok kangut menengken yen bani kan harusnya bayi wangut satu lawan satu yen seken jantang yen seken lelaki perkasa oh yen menurut melem ya harus satu lawan satu man yen bo tanya ya ada tadi bani lawan melem satu lawan satu bani melem iya subuh melem ngelangi ikan nak serius nih cang takon melem ah cari ngut lama-lama cara ibu-ibu arisan tepuk kakak menengkan kepoan sih oto datu bisa nanti siungut males kakak ngotonya cipu males kumut siaga ember ngut ini loh jangan nak matakon serius nih loh nah apa sebenarnya ngawinan bisa nanti ujar tuh masalah itu kan harus dicari dulu apa kebenarannya loh untuk mencari kebenarannya kita harus telusuri sampai ke akar-akarnya mawinan mencacik nawan akar masalahnya yang kan kewah cang kedot ngelon melon mani gitu maksud cang lepeh cai nyap masalah cai berat tegres ini lagi ngelon kaku gitu kakak gede ganas kini kan bu luar bodas kakak kemungkinan di dirong telu kakak menyatu kakak kecari kan dia memperang kena keras kini jenang potong jadu dangap-dangap uping kira lagi ngilang kakak jadi sing indang diolas sing lang sing ngidang lah bisa tidak kan ngidang gitu yang gitu dirasa cai upin kan cina ketingun dan cina yang ada langut mengingin lagi melawan icang melasang menengahi ada usin yang bareng lagi melawan sepilih senangut sepilih masalah nih cuma uli yang kakek ngenyit roko bah cuma karena ngenyit roko out cuma ngenyit roko out gua sensitif manusia aja nih heran kakak padahal kan rokok ilegal sebenarnya rokok itu kan legal di negara Wakanda ini mut aja masa cuma karena ngerokok milah bisa nanti cacat masalah parah tuh bukannya masih Icang membenarkan anak ngerokok sih gitu semasih tidak di bawah umur menurut Icang sih sesagen tuh lah masa cuma uliang nyet rokok lah saya capek kakak mandi jalan ni melang nyet rokok lah di warung mandi jalan di Pertamina ngut aja Pertamina tak masyarakat belum jang belum orang si masyarakat jang belum orang si masyarakat menajan belok masyarakat nekat
Nek kan, cie kan orang belok masyarakat tuh. Pin ketemu, pin ketemu, pin ketemu, lemenyam, lemenyam. Ajan belok ajan masyarakat lem. Pepatah mengatakan jika ada orang yang berbuat buruk, janganlah kau lempar dengan batu. Menapa ngut? Lemparlah dia dengan bunga. Usahakan berserta potnya sekalian. Berserta pot bencol kakak ngut. Lucu pepatah cingut, lucu pepatah cingut. Masyarakat nak lempar cingut, masyarakat nak lempar cingut berbunga ngut. Misi pot kita lah. Sadis-sadis cingut, sadis ini marah kakeng lah nyamun ini marah kakeng. Sing masyarakat menyen. Melom cang kakeng. Melom lempar cang. Bila perlu di samping pot ada tongkat nyitik. Tongkat nyitik yang goncang ngelempar gondong melom itu. Bapak-bapak nanti meletus. Betul-betul teka cicak kakeng. Terus terangin kakeng. Kok masyarakat bela cingut? Kok masyarakat bela cingut? Panas tak panas? Suat, suat! Cenaknya suat, uli jani saya menyamunya kakak. Suat! Oke, ini nah, lep, nah. Menyamu sih, menyamu lep. Tapi yang perilaku melem sudah menyimpang. Sorry to say, malu. Pecah, ngamah di kau, sorry to say. Ya, betul melem memang kakak saya. Tapi yang tindakan melem membahayakan keselamatan orang banyak, tidak ada toleransi untukmu, besti. Wah, besti, besti, besti. Bahasa apa tuh? Agak ada nenu baik masyarakat tuh lem. Tindakan melem tuh sebenarnya sudah bisa dipidanakan tuh lem. Apalagi jadi irago ini hidup di negara hukum, negara hukum, negara hukum. Melem harus berhati-hati dalam berbuat dan berucap. Ingatlah, mulutmu harimamu, tanganmu adalah laku dan tingkahmu. Oh, bisa, bisa. Menengken yang kasus ini tuh ibi timpal kakek, kena begal. Kena begal? Set, sat, set, sat, set. Suara tebasan dulu. Suara apa dulu? Suara tebasan. Oh, tebasan golok. Aing tebasan cinta nanti. Aulah tebasan golok. Atangin lu sungguh begal. Mimik. Nganggo golok, nagih nyerang begale dalam. Singut nganggo sandal nanti. Mih, sing masuk akal. Tu nganggo sandal sing. Jadi korbannya lo. Mau melok owak, owak, meloknya owak. Ya jelas lah nganggo golok ngut. Petakon ji sing masuk akal. Aneh petakon ji ngut. Dot ninga orto apa sing ji? Nah, lanjut. Ayah kutu apa kali lo? Ajak kutus ngut. Ajak kutus. Set, sat, set, sat, set. Suara kebasan. Sing, jit begale genit. Bisa genit, masih begale lo? Ih, manusia aja nih. Astih, waduh. Set, sat, set, sat, set. Suara tebasan. Suara tebasan. Main, dewa tu aku. Kenop, timpal melom-melom. Begale, kenop awal. Kenop awal, kok bisa? Kuat gitu timpal melom. Arame, teson, biasa aja mendebang. Timpal kakak, apa, sudah wangi. Atlet, atlet timpal kakak. Tapi kan bisa, kenop kasus masih menyem timpal melom. Kalau betik-betik kasus, kan? Tuh kayaknya dulu timpal kakak bisa kena kasus. Kan timpal kakak sebagai korban. Ye, main hakim sendiri ya kan itu timpal melem-melem. Saya nanti kita telah membuat begal kewalahan. Mengengkin harus timpal kakak ngut. Masa harus pasrah ngut. Kene itu nih lem. Engkin, jelas. Kan SOP ne begal mulu gitu lem. Begal nang SOP mulu gimana? Mengancam dengan sajam senjata tajam. Nah ancung nih kan ajak begal lem. Menyang-menyangi model menyang-menyangi begal. Dadi melem ngelawan tapi aja munyi do nak melem ngelawan fisik. Ah, oh iya nyancung nih kan ngut.
temus lantas lambung timpal kakak ngut sindirong dulu melinge timpal kakak ngut. Oh mungkin dulu termasuk apa adanya pembelaan diri itu nyansing lah menurut cingken tapi menurut dia masuk pembelaan diri itu timpal belamnya cang sebenarnya masih terus kangen cang bingung masih lam menurut icang sih gitu. Ketika manusia merasa terancam, naluri untuk bertahannya pasti akan muncul. Tak sih ngerti jemur. Mungkin ini harus dimintai kejelasannya lem kepada pihak-pihak yang terkait. Tindakan apa yang harus dilakukan apabila suatu terjadi suatu tindak kejahatan, apalagi posisi korban dalam keadaan terancam lem. Bila ini kejadiannya lem? Oh, bingung. Ibi, al, ijo, ibian tak kebak. Peh, kawan itu si Prano tu, yang bersepuk mukanya atau. Orang orang macam jalan. Mujak, kakak kau gini beli, kakak gini beli, kakak beli, kakak beli. Melom menjadi rokok di Pertamina, melom menjadi rokok mukaplan. Karena lo batok apa kau yang ini benar-benar.